Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat adik-adik semua. Wow, senang sekali Kak Komang bisa jumpa lagi dengan adik-adik. Ya, di kali ini kita akan menggambar sesuatu yang luar biasa. Sanggar lukisan LED untuk anak SD dan TK. Baik, di kesempatan ini Kak Komang ingin mengajak kita menggambar ikan. Ini ikan, kita bikin matanya. Dan jangan lupa dikasih insang, dikasih senyum. Ikannya selalu bahagia dan ceria seperti adik-adik semua yang ada di sini. Dan dikasih sirup, sirip ya, biar ikan itu bisa berenang. Terus ngomong-ngomong, ini ikan jenis apa ya? Ini ikan jenis iwa. Baik teman-teman, kita bikin ekornya dan jangan lupa ikan biar bisa bertahan hidup di air, kita kasih sisik ya. Nah teman-teman, sisiknya besar-besar. Kenapa kok besar-besar? Karena ini art, kita nanti bisa memasukkan banyak warna. Jangan lupa bibirnya, bibirnya ada dua, atas dan bawah. Iya. Nah teman-teman, jangan lupa ada pasir di bawahnya ya. Ada tumbuhan rumput laut, kita bikin rumput laut. Dan ya, satu lagi rumput lautnya. Jadi lurah sekatnya, senang sekali ya teman-teman. Nah sekarang saatnya untuk mewarnain. Kak Omang ngambil warna vermilion, yellow, orange, dan yellow. Kita mulai memainkannya. Kertasnya diitik-itik, iya, di sekitar mata. Boleh lo kita memakai warna apa saja. Nah kali ini Kak Komang mengajak memakai warna kakak adik ya. Warna tuanya pakai warna merah vermilion ya. Iya. Setelah itu diganti dengan yellow orange. Warna yellow orange teman-teman, yaitu warna orange kekuningan. Makanya namanya yellow orange. Setelah itu siap persiapkan warna yellow atau kuning. Kuning beraneka macam teman-teman. Ada mid yellow, chrome yellow, lemon yellow. Nah ini yellow ya. Nah kita pakai, kita warnain, penuhin. Dan hati-hati belajar untuk teliti tidak keluar garis ya. Setelah itu, wow, indah sekali karya kita bukan? Kepala ikannya sudah. Berikutnya kita ambil 3 warna lagi. Yang pertama Kak Komang ambil warna purple atau ungu tua ya. Ini warna purple, tulisannya purple ya. Setelah itu Kak Komang ambil warna red purple, warna ungu kemerahan ya, kita kombinkan. Baik, tinggal terakhir kita pakai pink. Pink tahu dong warnanya, yaitu merah muda. Indah bukan? Anak-anak hebat, anak-anak ceria. Baik, kita ambil warna yang lain lagi. Wow, Kak Komang pakai warna yang seperti di mukanya ikan. Masih warna vermilion. Terus yellow orange, yellow. Lihat teman-teman, tetap teliti dan hati-hati ya. Iya, nah bagus ya. Jangan lupa teman-teman, adik-adik boleh ngajak adik-adiknya untuk ikut berkarya bersama Kak Komang di Sanggar Lukis Online ya. Ya sudah, indah bukan? Baik, sungguh senang apabila kita berkarya selalu bisa menciptakan sesuatu yang indah. Kak Komang sekarang mengambil warna hijau green ya. Warna hijau green. Setelah itu ya, di tempat lain kita ingin bikin warna ikannya warna-warni, full color. Karena benar-benar ikan di dalam lautan itu bisa beraneka macam warnanya, dan itu ciptaan Tuhan. Nah sekarang Kak Komang, barusan Kak Komang pakai yellow green. Jangan lupa teman-teman untuk menjaga kebersihannya, dibersihkan
dan kita ambil kombinasi warna hijau dengan warna kuning. Masih bisa bersambung teman-teman, karena warna hijau terdiri dari unsur kuning dan biru. Kita ambil lagi warna red purple atau ungu kemerahan. Iya, kita taruh di mana kita suka. Ya, setelah itu kita kombinasi dengan yellow urine. Boleh ya. Karena masih ada unsur warna merahnya sama warna merahnya. Ya. Nah, kita bisa ambil yellow. Oke. Untuk aneka warna kalian boleh menciptakan sendiri, beride dan gagasan sendiri. Ya. Nanti kalian bisa coba sendiri dengan warna-warna yang kalian suka. Yang membuat nanti ayah bunda jadi takjub. Wah, anakku ternyata bisa berkarya hebat. Iya dong, karena kita semua belajar lukis online bersama Kak Komang. Kak Komang ambil warna dark gray ya, atau abu-abu tua, setelah itu gray. Gray doang atau warna abu-abu. Ya, lihat, oke. Kita kombinasi, kita kasih warna hijau, green untuk siripnya atas dan bawah. Setelah itu boleh memilih warna atau berpikir cari warna yang lain. Ya, masih pakai warna yellow green. Ya. Indah sekali. Kita closing tetap dengan warna kuning. Ya. Kita ambil warna brown atau coklat, ya. Coklat kemerahan ya. Dan kita ambil yellow ochre atau rausena ini, ya. Yellow ochre. Kita tutup dengan kuning, teman-teman, dan tinggal ekornya. Ayo. Siapa yang punya ekor? Yang punya ekor ya. Monyet. Iya, sama ikan ya tentunya. Ini Kak Komang ambil warna pink dikombin sama pil orange atau krem dan ditutup lagi dengan warna kuning. Iya. Iya. Nah, teman-teman, bagus bukan? Ikannya sudah warna-warni. Iya, kita akan ambil sky blue. Oke, biru langit dan tidak lupa memakai warna biru lainnya. Baik, dibersihkan dulu biar tidak kotor karyanya. Sekarang kita mewarnai rumput laut. Aneka macam biota di dalam laut beraneka macam warna. Ada plankton berwarna-warni dan sebagainya. Indah bukan? Setelah itu kita ambil warna vermilion seperti yang tadi kita pakai. Warna merah keurinan itu vermilion ya. Merah terang ya. Tidak lupa memakai warna orange yellow atau yellow orange. Ya. Kita bisa praktek bersama ya. Kalau kecepatan boleh di-post, dilanjutkan lagi, di-post, dilanjutkan lagi ya. Teman-teman, yang penting kita bikin kejutan buat ayah dan bunda bahwa ternyata kita bisa berkarya hebat dan belajar sabar. Ya, kenapa kok belajar sabar? Ya, karena mewarnai dengan hati-hati dan teliti membuat kita menjadi anak-anak yang tekun, anak-anak yang telaten, anak-anak yang cermat, dan tentunya hatinya jadi sabar. Karena anak-anak atau teman-teman atau kita semua yang tersentuh oleh seni, hatinya akan lebih tenang sehingga mampu sabar. Baik, sekarang tinggal pasirnya teman-teman. Pasirnya ini Kak Komang mau tanahnya atau pasirnya ini Kak Komang mau ambil warna apa ya? Ya, Kak Komang ambil warna coklat tua atau brown amber. Di situ ada brown amber atau raw amber. Nah, ini Kak Komang mau bikin coklat tuanya di bawah rumput lautnya.
Ya, bentuknya bule melengkung-melengkung seperti ini. Begitu pula di bawah ikan, wow, ternyata kita lagi bikin bayangan di tanah. Bayangan rumput laut dan ikannya. Luar biasa. Coba ya teman-teman. Oh, bagus. Iya. Tetap pelan-pelan dan hati-hati. Sekarang Kak Komang ambil warna Raw Sienna. Nah, tulisannya Raw Sienna ya. Nah, itu dia. Oke, Raw Sienna sudah kita mainkan di bawah coklat tua tadi. Ya. Indah bukan, tetap teliti. Kita garisin warnanya agar supaya kita terlihat rajin dalam mewarnainya. Indah bukan? Sekarang Kak Komang ambil warna yellow ochre. Bacanya yellow ochre ya teman-teman. Yellow ochre kita pakai. Baik. Indah bukan? Tetap di luarnya. Terus. Dan jangan lupa, terakhir kita kasih warna apa ya? Indah, tinggal airnya teman-teman. Kita ambil warna yellow atau kuning. Betul. Iya, Kak Komang kok pakai warna kuning? Endingnya selalu pakai warna kuning. Ya, nanti kalian tahu maksudnya kenapa. Ya. Baik, tinggal sedikit, boleh kita pakai yellow green. Iya, ini dia. Haha, indah bukan? Karya warna-warni. Wow, sekarang tinggal airnya. Kita bersihkan dulu dengan kuas. Rapi, rajin, dan anak yang teliti. Ya, sekarang Kak Komang persiapkan warna aneka macam birunya. Hup, ya, sihir dulu. Iya, sulap. Iya, kuas pergi dulu. Karena aku mau mewarnai airnya. Baik, Kak Komang ambil beraneka warna biru, termasuk warna putih sampai warna putih. Di sini Kak Komang mau sket dulu dengan warna biru muda atau sky blue di situ. Ya. Nah, ini dia. Sesuka hati gerakan airnya, tapi tetap perasaannya seperti air ya. Ini Kak Komang mau pakai warna biru muda dulu. Untuk apa? Karena bibirnya warna gelap. Kalau nanti di backgroundnya warna gelap juga, bibirnya hilang dong. Baik. Nah, kita mengenal background dan objek gambar ya. Jadi harus kontras. Kalau backgroundnya itu gelap, objek gambarnya terang. Ataupun sebaliknya, kalau objek gambarnya atau ikannya itu terang, maka backgroundnya juga diupayakan gelap biar gambarnya muncul ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, Kak Komang ini memakai warna biru tua atau Prussian blue. Namanya di situ Prussian blue ya. Iya, biru yang gelap hampir mendekati hitam ya kalau disejajarkan. Nah, tetap teman-teman hati-hati dengan garisnya ya teman-teman. Ya, iya, indah sekali. Tetap teliti. Boleh arahnya mengikuti selera adik-adik, keinginan gerak adik-adik. Atau mungkin bulat-bulat, tidak ada putihnya. Bulat-bulat, tidak ada putihnya juga boleh ya. Siksak juga boleh, naik turun juga boleh ya. Yang penting kertasnya kita itik-itik. Iya, kertas didik-itik. Iya. Nah teman-teman, ini biru tuanya sudah. Ya. Indah. Kita ambil warna cobalt blue ya, warna biru sedang. Kita bikin garis dulu biar kita tahu batas warnanya. Ya. Teliti ya teman-teman ya.
sekarang bisa mengenal warna kakak adik atau gradasi warna. Kita tahu di dalam krayon kita bahwa banyak sekali aneka warna. Warna biru bisa sampai 4-5 di dalam kotak krayon kita. Begitu warna hijau pula, warna merah, dan sebagainya. Semakin kita sering mengenal warna, semakin kaya pengetahuan kita tentang warna. Ya teman-teman, sudah memakai kobaldu, kita boleh memakai warna selanjutnya. Ya, ini kita memakai warna yang lebih terang atau lebih muda warnanya. Bisa kalian cari warna langit di situ atau biru langit, namanya sky langit blue. Maaf Kak Komang jadi salah mengucapkannya ya. Iya, warna sky blue. Jadi untuk warna biru aja kita sudah mengenal 3 warna ya teman-teman. Saat ini ada Prussian blue, warna cobalt blue, ya, dan sky blue. Ini agar supaya kita bisa menggambar suasana air di dalam laut atau air di dalam kolam. Gelombangnya terasa. Ya. Bagus bukan? Tentu hebat. Baik. Kita bisa ambil warna biru selanjutnya yang tentunya lebih mudah lagi, atau adiknya. Memakai warna pale blue ya, biru pucat atau biru yang paling terang di sini. Iya. Jangan lupa teman-teman. Nanti kalau selesai, kalian boleh tampakkan atau perlihatkan kepada ayah dan bunda bahwa aku anak kreatif, aku bisa berkarya. Berkarya bersama Kak Komang, bersama sanggar lukis Kak Komang. Jangan lupa teman-teman, kalau ini video bermanfaat, boleh ajak teman-temannya untuk melihat channelnya Kak Komang. Karena di situ tidak hanya belajar menggambar, di situ ada dongeng Kak Komang, juga ada Kak Komang ketika melukis dan sebagainya. Ya, dan jangan lupa kalau suka boleh ditekan tombol like, subscribe ataupun komen. Kalau komentar ya, kalau ada manfaatnya boleh komentar atau mungkin saya terima kasih Kak Komang. Aku juga terima kasih kepada teman-teman semua. Nah ini teman-teman, Kak Komang memakai lagi Prussian blue ya. Nah Kak Komang, kenapa kok dikasih jarak itu, kok dikasih warna putih atau mungkin belum diwarnain, kasih jarak Prussian blue-nya? Ya, nanti kita bisa memakai warna putih. Warna putihnya untuk apa Kak Komang? Ya, warna putihnya nanti kita bisa geser di antara warna pale blue, warna biru yang paling terang tadi, sama warna Prussian blue ya. Sehingga kita bisa menciptakan warna biru yang paling terang. Baik. Kita ulang lagi warnanya. Kita memakai cobalt blue. Ah, di situ tulisannya cobalt blue. Lucu ya, pakai bahasa Inggris segala ya. Ya. Cobalt blue, dan kita bisa finishing tempat yang sudah penuh ya. Kita ambil lagi sky blue. Iya. Nah, ini kita pakai warna putih sehingga warna tempat tadi bisa menjadi tertarik warna biru tuanya dan biru mudanya.
jadi warna biru yang sangat terang. Ya, biru yang sangat mudah warnanya. Ini dia. Ya. Diupayakan semua tempat diwarnai ya, teman-teman. Iya. Nah, luar biasa. Tinggal sedikit di ujungnya. Boleh. Ada warna hijau. Kak Komang, masa boleh warna hijau di air? Boleh dong, karena air kadang-kadang mengandung lumut, ya. Kalau berkarya bebas menentukan warnanya. Ah, bagus. Bagaimana teman-teman? Karya kita hari ini sudah selesai. Wow. Jangan lupa kita bersihkan dengan kuas biar tidak ada kotoran dan hasilnya bisa lebih lembut. Nah, di sini kita boleh menghias teman-teman. Jadi krayon ditumpuk dengan krayon. Ini Kak Komang bisa menghias siripnya ya dengan warna merah. Ya, oke, satunya ekornya juga. Nah, krayon warnanya bisa ditumpuk teman-teman ya. Ini siripnya lihat. Tambah bagus bukan? Ya. Kita pakai vermilion dan juga enggak cuma itu, siripnya juga kita bisa ya hiasi. Nah, ini kalau kalian punya stipo juga bisa dikasih efek-efek gelembung udara. Jadi stipo itu adalah penghapus ballpoint ya, atau apa itu ya. Nah, kita bisa menumpuki untuk memberikan gelombang air ya, dan juga gelembung di air sehingga ikannya berkesan berenang. Lihat, indah sekali bukan? Kalian luar biasa bisa berkarya seperti ini bersama sanggar lukis Kak Komang, tentu menyenangkan. Begitu pula pasirnya bisa kita kasih tik 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 tik, iya, dengan warna-warna yang sesuka hati kalian. Wow, keren. Indah bukan? Tentunya kalian hebat bisa berkarya. Luar biasa. Ya, Komang tarik kuasnya. Baik teman-teman, demikian bersama Kak Komang. Sampai jumpa lagi. Dan ajak teman lebih banyak lagi ya untuk berkarya bersama. Hore!